Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ni hao ma ni nan ri wan de kem. Para pelajar yang saya hormati, tolong catatkan beberapa perkara di dalam buku catatan, kerana apabila sesuatu perkara itu berlaku, maka buku catatan anda itu adalah salah satu daripada bahan rujukan utama. Seperti mana yang telah kita pernah berjumpa pada 27 hari bulan yang lalu, pada hari Khamis yang lalu, di satu perhimpunan di Astaka sana, di tapak perhimpunan utama di bahagian hadapan. Dan pada pagi, pada petang yang berbahagia ini, kita berjumpa lagi di Dewan Tengku Tuan Haji Mahmud. Dewan apa ni? Dewan apa? Tuan? Okey, di Dewan Terbuka ini. Para pelajar yang saya hormati, pertama ialah ingin saya maklumkan berkenaan dengan norma baru yang perlu disinambungkan, yang perlu dipanjangkan, atau dalam erti kata mudah, diteruskan sehingga 31 Disember 2020. Jadi apa yang ingin diingatkan kepada anda, bahawa perkara-perkara norma baru yang telah dikuatkuasakan akan terus diamalkan, akan terus dipraktiskan, akan terus digunapakai. Boleh pelajar boleh faham tu? Puyau caw, ha? Puyau caw. Jadi sehubungan dengan itu, kita terus memperkasakan, terus melaksanakan norma baru PKPP ini seperti mana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi bukan menjadi satu perkara yang terlalu ganjil atau janggal bagi anda, atau menjadi satu perkara yang sukar untuk anda patuhi, kerana anda sudah pun melaluinya sejak daripada 15 Julai yang lalu. Sehinggalah lebih kurang saya dah katakan secara puratanya hampir 2 bulan atau sebulan 2 minggu. Sebulan 2 minggu bermula daripada 15 Julai anda mula bersekolah, sehinggalah tarikh hari ini 30 Ogos, dijangkakan atau telah diukur lebih kurang 1 bulan 2 minggu anda telah melalui norma baru ini. Sehubungan dengan itu, kita guna pakai perkara-perkara yang sedia ada. Para pelajar yang saya hormati, di kesempatan ini juga ingin saya ambil berkenaan dengan persediaan kita untuk menduduki peperiksaan penilaian kurikulum kedua
Ada pelajar yang begitu bersungguh-sungguh, yang begitu bersedia, yang begitu yakin, tak sabar rasanya, bersemangat, berkobar-kobar untuk menduduki sesuatu peperiksaan atau sesuatu ujian. Kenapa perkara itu berlaku? Kenapa pelajar suka menduduki ujian? Kenapa pelajar bergembira ataupun begitu kembang hatinya untuk menduduki sesuatu ujian atau peperiksaan? Saya bercakap atas pengalaman diri saya sendiri. Senang ceritalah. Tak payah nak ambil contoh yang terlalu jauh. Mengapa hati kita begitu gembira untuk mengambil sesuatu ujian atau sesuatu peperiksaan? Pertama, kerana kita sudah bersedia. Persediaan bukan bermula dalam tempoh seperti patah pepatah mengatakan seperti bidan terjun. Sudah hujan, baru nak cari payung atau sebagainya. Jika anda bersedia dari awal, saya rasa tidak menjadi masalah. Pengawas, apa yang saya perkatakan, tolong ulang semula. Silakan. Pengawas, ya. Selepas tu kawan sebelahnya. Bangun, jemput bangun. Pengawas tu, ya. Ha, ya. Okey, apa yang saya perkatakan tadi? Okey, ulang semula. Silakan. Ayat 5 ayat terakhir. Saya ulang balik semula apa yang saya kata. Ramai pelajar atau ada pelajar yang begitu bersungguh-sungguh, tidak sabar menghadapi musim peperiksaan. Berkobar-kobar, bersemangat, beria-ia. Seperti orang kata, biasa makcik-makcik bawang kata kemaruk. Kemaruk nak hadapi peperiksaan. Tak sabar. Saya bercakap tentang diri saya, tak bercakap dengan diri orang lain. Tiap-tiap tahun nak hadapi peperiksaan. Seronok. Kerana kita seronok diuji. Kita diuji atas apa yang kita ada. Yang kita belajar ni tiap-tiap hari ulang-alik bawa buku yang kita pikul ini. Tapi dalam dewan peperiksaan kita tak boleh jawab. Apa masalahnya? Awak bawa sebenarnya jawapan. Yang awak bawa, yang awak pikul, yang awak bimbit, yang awak jinjit, yang awak junjung, yang awak baling, yang awak hempas, itulah jawapan peperiksaan. Tetapi kenapa? Kenapa ramai calon tidak dapat menjawab ataupun tidak bagi tu takut dengan peperiksaan? Kerana apa? Mereka tak bersedia. Kemudian mereka bersedia di saat-saat akhir. Dalam satu hari, dalam satu masa, awak nak makan semua benda. Nasi nak makan, lauk nak makan, kuih muih nak makan, dessert nak makan. Kek yang beli dengan kawan tadi seringgit setengah lima ringgit tu pun nak makan. Makan dekat order kantin pun nak makan. Buah-buahan nak makan. Krepek nak makan. Air bandung nak minum. Air tahu nak minum. Semua dalam satu hari, dalam satu masa. Boleh ke awak memasukkan semua perkara itu dalam perut anda? Senang je pelajar. Bagi saya, saya bercakap sebenarnya memotivasikan diri saya.
satu pengalaman yang pernah saya alami pada 17 hari bulan yang lalu. 17 Ogos. Awak tahu tak sebenarnya 17 Ogos itu apa? 17 Ogos, tetapi pada malam 17 Ogos, pada pukul 9 malam, baru saya ketahui saya akan menduduki peperiksaan sijil SPMU ulang. Pada malam tersebut. Itu pun melalui media sosial. Mungkin kekilafan saya agaknya tidak mengikuti perkembangan semasa. Dia cakap semua calon SPMU matematik 1449, kertas 1 dan kertas 2 akan menduduki peperiksaan pada 17 hari bulan 8 pagi di sekolah mendengar Datuk Menteri Air Hitam untuk cawangan Batu Pahat. Tapi pada malam itu saya baru tahu saya akan jadi calon peperiksaan pada esok pagi. Dan pada masa yang sama serentak, saya harus mengikuti kursus kepimpinan di daerah keluar. Mula-mula dalam keadaan yang agak terkejut jugalah. Stres pun ada sikit-sikit juga. Tapi disebabkan saya sudah bersedia menghadapi peperiksaan, hanya perlu menyediakan pensel 2B sahaja. Pensel pun tak senang, tak mudah saya cari. Saya pinjam anak saya, saya korek 2 batang pensel dengan satu pemadam. Jadilah dengan sebuah kalkulator. Saya pergi ke Dewan Peperiksaan Sekolah Menengah Datuk Menteri Hair Hitam dengan begitu semangat yang berkobar-kobar. Sedangkan pada malam tadi saya baru tahu. Kenapa saya tidak risau? Kerana setiap hari, setiap masa, saya sentiasa membuat ulang kaji. Sebenarnya saya bukan buat ulang kaji untuk diri saya, tidak. Sebenarnya saya sedang membuat ulang kaji untuk anda. Saya sebenarnya buat ulang kaji untuk anda. Tapi pada masa yang sama, saya juga ambil kesempatan untuk mengasah ilmu saya. Jadi saya tak ada masalah. Boleh, saya nampak setengah pelajar tidak pandai membagi masa. Saya dapati pengaruh games sangat-sangat mempengaruhi pikiran, sikap, tingkah laku dan juga akhlak. Terbaru ni ada berita terbaru dari sebuah negara. Dari sebuah negara, seorang pelajar atau seorang remaja telah membunuh seluruh ahli keluarganya. Ibu bapa, kakak, adik-beradik dia dan seorang pembantu rumahnya. Nanti kalau ada masa, anda search lah Google, remaja bertindak ganas kesan games. Type kat Google. Search kat Google. Baru keluar. Bagaimana polis tahu dia telah membunuh keluarga dia? Keluarga dia dibunuh semua, termasuk seorang pembantu rumah. Berpunca dari kelalaian, kesilapan pembantu rumah mematikan modem atau mematikan wifi. Budak-budak kan dia tak pakai, dia pakai postpaid kan, dia pakai prepaid. Prepaid yang RM10, RM5 tu kan. Kalau main-main kan cepat habis kan dia punya data plan kan. Yang RM5, RM10 tu yang top up ni lah, top up minggu-minggu tu. Kalau macam yang abang depan ni, dia pakai yang RM158 punya tu, yang modem unlimited tu. Satu kampung, satu taman dia boleh pakai. Kasih je password dia 9932, tekan je. Semua seluruh Pineapple boleh pakai dia punya data dia. Tapi budak ni, dia tak mampu nak beli tu, dia pakai wifi rumah, modem rumah.
Modem lah, modem. Kat rumah awak ada modem kan? Modem tu, kalau password dia awak kasih pada jiran sebelah, jiran sebelah pun boleh guna sama-sama. Jadi, pembantu rumah ni tertutup. Ter-off kan? Maka budak tu tengah shock main, dia stres main, maka dia bunuh semua pembantu rumah, ibu bapa dan sebagainya. Gambar ibu bapa dia pun ada. Sampai begitu sekali. Dan macam mana polis tahu? Polis telefon pembantu rumah, isteri. Pembantu rumah ni ada suami, suaminya kat luar. Jadi telefon lah, kenapa tak balik-balik ni dah 6:30 ni? Patutnya lah balik. Tak balik-balik. 7. Tak balik-balik. 7:30. Jadi dia syak, report polis. Pergi ke rumah. Pergi ke rumah, budak tu tengah main. Tengah main game. Budak tu tengah main game, dikelilingnya penuh dengan mayat. Mayat-mayatnya dibunuh tadi lah. Begitulah asyik masuknya. Tapi cubalah asyik masuknya pada pelajaran. Untuk pertamanya pelajaran bahasa Melayu dan seni yang Cikgu Zul Omar ajar, atau matematik, atau Cikgu Hafiz ajar bahasa Inggeris. Cubalah asyik masuknya. Kalau kawan ganggu ni memang, korang kena kacau. Kenapa kacau? Aku tengah belajar ni. Tumpuk perhatian. Ini tidak. Atas nota sejarah, bawah iPhone 11 Pro XIP Pro Max. Kat bawah pakai iPhone Pro Max 11. Budak-budak berlakon atas, depan nota matematik, bawah handphone. Mak datang kan, ada kan dalam video tu kan, mak datang buka nota belakang, ayah datang buka handphone balik. Tak, jangan menipu diri sendiri. Pelajar, saya rasa masa tidak bagi tu mengizinkan. Dan harapan yang saya, bersedialah untuk menghadapi perasaan yang akan datang. Semoga anda menjadi pelajar yang cemerlang. Sedara namamu? Sedara namamu? Sedara namamu? Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.